Sebab bila Ustaz Abu sebut tentang inclusivity tu, maksudnya kita ni kena inklusi, kita kena raikan kepelbagaian ni, rencam. Kita kena faham negara kita ni ada pelbagai. Alirannya pelbagai, ada Ahlu Hadis, kita ada Salafi, kita ada Asy'ariyah Maturidiyah, kan? Kita ada pelbagai. Tetapi bila kita cuba untuk nak menyekat dengan akta pula tu, menyekat satu hal. Tapi menyekat dengan akta tu, mencipta undang-undang, mencipta pula, undang-undang pula tu untuk mendirectkan orang kepada satu aliran dan seolah-olah memaksa lah. So Ustaz kata bahawa benda itu akan apa? Perkataan ayat menarik Tuan Guru jadi apa? Mengagamakan mazhab. Mengagamakan mazhab. Bagi dahsyatlah dia. Dan Ustaz kata implikasi dia tu. Apa Ustaz? Mengagamakan parti politik pun dia juga. Okey, daripada sudut pemikiran, kalau kita nak pergi pada idea madani itu sendiri, ya. Madani ni sebenarnya dia mesti ada dua unsur. Yang pertama adalah tamadun, yang kedua adalah peradaban. Tamadun ni pembentukan apa yang kita nampak. Kan? Peradaban ni adab dalam. Yang ada pepatah Arab, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Kan? Tuhan apa, adabani rabbi, Tuhan aku telah mengajar adab padaku, maka jadi baiklah adab aku ni. Antara benda besar dalam perbahasan berkenaan dengan adab ni adalah sikap. Macam mana kita berbentuk sikap? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Taala tidak akan mengubah satu kaum kecuali kaum itu mengubah diri mereka sendiri, kan. Di Quran tu kan disebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin, ma biqaumin, ada ma kat situ. Kalau ikut logik bodoh kita, innallaha la yughayyiru biqaumin cukup dah. Betul tak? Tapi ada ma. Kenapa ada ma? Isim mausul tu lah. Ilmu nahunya semua soal, kan? Tapi segi pemanaan dia, ilmu balaghah dekat situ tu, dia memberi maksud bukan semata-mata kaum, tapi apa yang ada dalam diri kaum. Sikap lah. Sikap. Bukan sekadar kaum, tapi apa yang ada dalam diri. Ada sikap kaum. Sebab kaum tu jadi sikap dia. Betul. Kalau semata-mata kaum, Melayu-Melayu tu lah. Cina-Cina tu lah. India-India tu, kan? Tapi pada Melayu tu jadi sikap Melayu dia. Dia ada attitude dia, ada budaya dia. Jadi benda tu yang dikatakan perlu diubah. Bukan Melayunya. Bukan sikap. Melayu tu, sikap dia nak ubah macam mana. Jadi itulah yang kita kena faham bila sebut peradaban. Tamadun lahirlah madani. Sikap ni yang boleh berbentuk masyarakat yang baik ni adalah meraihkan kepelbagaian. Itulah sikap yang betul. Kalau nak maju, raihkan kepelbagaian. Kalau satu je, kau tak maju sebenarnya. Kenapa Nabi sampai di Madinah, Nabi tu diterima? Kenapa di Mekah Nabi itu tidak diterima? Adalah, tapi tak banyak lah, kan. Tapi Madinah tu diterima sampai jadi kerajaan. Sebab kepelbagaian. Macam mana Nabi menanggapi kepelbagaian antara Aus dan Khazraj? Macam mana Nabi menanggapi kepelbagaian dengan kewujudan orang Yahudi yang menguasai ekonomi Madinah? Satu Yastrib. Mekah tak, semua Arab dia menguasai. Betul, kan? Kepelbagaian itulah yang menyebabkan Nabi pun keluar perkataan Madinah. Sikap menanggapi kepelbagaian. Dan memang benda ni pernah ada dalam ucapan Anwar Ibrahim masa dia pergi perkampungan sunnah itu. Dia pergi perkampungan sunnah. Dia pergi. Ni antara terlibat. Dia salah pi. Aku bukan. Dia pun dah kelihatan. Salah pi. Salah kereta pi. Dia salah pi. Aku bukan. Kan? Bahkan tak pernah dijemput pun pergi buku sunnah tu. Tak dijemput. Dia orang pun tahu aku bukan jenis dia orang. Kan? Tapi isu dia macam ni. Bila kalau kita baca kitab Asy'ariyah pun, Asy'ariyah pun selalu sebut. Dia kata bila kita sebut sifatiat, perbahasan tentang sifatiat. Jadi wacana salafi tak salafi ni, yang paling besar tu sifatiat tu. Tuhan tu ada tangan ke tidak lah, macam tu lah debat dia, kan. Dia selalu mukadimah dia akan mula dengan wacana salafiyah. Apa ni Asy'ariyah. Dia akan sebut, dia kata ahlu sunnah wal jamaah itu dalam menanggapi sifatiyah ni dia ada takwil dan tak takwil. Itu je. Jadi daripada situlah pecah yang takwil itu Asy'ariyah, Maturidiyah, kan. Yang tak takwil itu salafiyah. Maka digunakan terma lama ni salaf khalaf. Salaf khalaf. Betul tak? Itu asal dia. Tak ada masalah pun kalau baca kitab Asy'ariyah yang kita nak bergaduh sampai nak undang-undang ni, kenapa? Itu masalah dia. Dia macam ni, dia bimbang dia macam ni. Dekat Malaysia ni, turun-temurun kita telah menghantar pelajar kita pergi belajar di negara-negara yang negara itu terkenal dengan salafi. Madinah, Mekah,
Mekah contohlah kan, atau Riyadh. Bahkan kita iktiraf lagi. Di India pun ada. Di India Pakistan. Ada. Pakistan. Contoh. Tapi macam Pakistan ni, macam saya sendiri. Saya sendiri saya jujur cakap, daripada kecil saya belajar pondok. Pondok. Pondok lebut tapah pasal makan Kelantan. Tok Guru Haji Abdullah lebut tapah. Ayah Mufti Wilayah lah. Sekarang ni? Mufti Wilayah ni. Ayah dia. Tok Dr. Lokman. Dr. Allahyarham Tok Haji lah. Saya belajar di pondok. Lepas tu pergi ke Pakistan. Sampai Pakistan tu dia ada banyak apa sistem pendidikan. Ada dipanggil Diobandi, iaitu Ahnaf, Maturidiyah. Ada pula Jami'ah Salafiyah, Jami'ah Abu Bakar As-Siddiq, cawangan Saudi. Saya mula-mula sampai dekat Pakistan. Masa tu tu Diobandi tengah bercuti. Cuti. Jadi kita sampai tu awal sebulan sampai Pakistan. Diobandi ni lambat lagi nak buka. Tapi Jami'ah Salafiyah ni masih lagi kelas. Dia kelas dia, cuti dia tak sama antara dua universiti ni. Jadi kita ni sementara nak boleh ke sampai waktu buka universiti tu, takkan nak ngangau Pakistan kosong-kosong tu. Makanya pergilah kita ambil markas luruh ngaji bahasa Arab. Sebab kita belajar pondok bukan reti cakap Arab. Orang cakap Arab pun tak faham. Baca kitab Arab iyalah. Sebab boleh baca kitab belum tentu lagi faham orang cakap. Betul kan? Orang je pondok. Jadi, pergilah belajar apa di bahasa Arab. Pergilah masuk Jami'ah Abu Bakar. Hari pertama ni, biasalah Jami'ah Salafiyah ni memang pattern dia macam tu. Dia masuk-masuk kelas, aina Allah. Allah Taala kat mana? Soalan dia. Kita duk teringat aku ngaji kat pondok hari tu. Tok Haji Lah kata kau tahu tak, ini masalah Wahabi ni beram-beram dia berasak kat kita kan. Kita pun ush. Sakan ni, aina Allah, tak reti nak jawab ni. Kalau jawab ni, Tok Guru dah pesan lah. Itu kan? Okey lah, belajar bahasa Arab, tak tahan. Bila buka je Jami'ah Diobandi ni, terus berhenti, terus masuk Diobandi. Tinggal Jami'ah Salafiyah. Belajarlah aliran Maturidiyah. Ni cerita pengalaman peribadi saya eh. Ni cerita ni pengalaman peribadi. Jadi kita ni, duk tengok dengan situasi orang Syairah, orang Salafiyah di Pakistan lah. Sana Maturidiyah lah, bukan Salafiyah. Bukan Asyairah. Sana Maturidiyah. Duk tengok-tengok. Jadi kita ni pun macam ada satu prejudis tau. Ada satu prejudis. Tapi mujurnya, ni mujur eh. Kita orang Malaysia, mazhab Syafi'i, yang mazhab Syafi'i ni, amalan dia berbeza mazhab Nabi banyak benda. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin masing-masing. Syafi'i, amin ramai-ramai kan. Dah hari-hari semayang cara Hanafi, kadang-kadang terasa nak semayang cara Syafi'i juga. Nak dengar amin ramai-ramai tu, cari Jami'ah Salafiyah juga. Salafiyah yang ramai-ramai? Yang ada tu. Jami'ah Salafiyah yang buat yang amin ramai-ramai. Jami'ah orang Hanafi tak buat. Hatta masjid-masjid kampung-kampung tak buat. Amin masing-masing. Kalau kita amin tinggi paling, Wahabi mana pula? Memang macam itulah Pakistan. Padahal itu Syafi'i. Padahal itu Syafi'i. Kan? Dan itu.